Jadi pada kesempatan di pagi hari ini, dicoba untuk rendam ular king cobra yang kemarin itu saya habis bantu kulitin ataupun kelupasin si kulit lama king cobra tersebut. Dan ini dari tadi saya habis rendam biar dia tidak dehidrasi. Dan itu ada motor. Dan kita cuma sekedar minain saja tiga lama. Di sini saya akan memberikan tutorial. Ini untuk kita review juga. Wish ya. Kita perlu tuh galak banget ya. Dimuntahin lagi nih teman-teman. Soalnya ini dia itu ular king cobra-nya itu habis makan nih teman-teman. Habis makan. Jadi takut dimuntahin lagi. Itu nyamber-nyamber terus nih. Mengerikan untuk karakter ya. Dia gak bisa anteng nih untuk karakter ular seperti ini. Ini kemarin ya, baru dikasih makan itu kemarin ya. Berarti baru satu hari nih dong. Apa udah lewat kemarin apa? Udah dua hari berarti ya. Udah dua hari. Ya aman lah. Yang penting jangan dia bikin stres atau jangan di ini ya. Apa? Di tubuhnya itu tuh, wah gede. Kita hanya sekedar mengalir saja. Wow, nampak. Wow, juga sampai meletai. Woi, si. Kita nih, ular king cobra satu ini. Oke, sabar. Lihat badannya glowing banget, bersih banget, dan alhamdulillah terjauh dari kutuk nih teman. Biasanya kalau misalkan ular yang nggak keurus kutuk itu pada tidur lihat hijau. Udah masuk ke box yang kedua. Nah ini box yang ke pertama, ini yang box kedua. Jadi ini box ini itu bekas rendaman tadi, dan bisa dicek untuk king cobra-nya. Dia mulus banget, terjaga. Oke, kita tutup. Dan di sini saya coba untuk memberikan edukasi juga untuk bayi ular king cobra. Oke teman-teman, barusan ada yang telepon. Nah ini perbandingan atau perbedaan antara bayi ular king cobra dan juga king cobra dewasa. Nah ini king cobra dewasa yang udah siap bertelur. Kalian bisa terjadi dia sudah bertelur juga nih teman-teman. Ukuran segini juga yang barusan nih yang ada di box
yaitu sudah bisa berkembang biak atau bertelur. Nah, ini untuk bayinya seperti ini, dan mungkin kalian bisa bandingkan antara bayi king cobra dan king cobra dewasa, sama-sama bisa apa ngejeberkeun leherna nya. Nah, sama juga untuk dari warna nih, perbedaan dari warna sama ada garis-garis, cuman kalau king cobra dewasa itu si hitamnya itu atau si garis putihnya itu kadang nggak terlalu pekat nih teman-teman. Tuh lihat, ini perbandingannya bayi king cobra dan juga king cobra king cobra dewasa nih teman-teman. Oke, takutnya keluar karena ini king cobranya beringas banget teman-teman. Nah, ini untuk bayi king cobra ini udah umur 1 bulan di rumah saya itu, karena ini saya breeding hasil netaskan telur dari alam, diambil dan ditetaskan di rumah. Nah, ini udah umur 1 bulan lebih dan panjangnya mungkin ada 50 cm. Nah, untuk bisa, nah dalam jangka 2 minggu dia itu udah punya memiliki bisa, teman-teman. Udah memiliki bisa ya. Dan ini udah shedding pertama lah. Ini bekas shedding pertama bagi ular king cobra satu ini. Ini bekas sedimennya seperti ini dan bayinya seperti ini. Ini bayinya baru umur 1 bulan. Untuk bisa lebih bahaya bayi king cobra tentunya. Untuk preanal seperti ini jangan langsung ditiru teman ya. Cukup ambil ini saja. Bahwa ular king cobra itu berbahaya, berbisa tinggi dan mematikan. Jika ingin meniru itu urusan kalian semua ya, kalian yang nonton. Kalau pengen diru itu urusan diri sendiri ya. Untuk bayi king cobra seperti ini, dia juga kalau diprovokasi berdiri tuh, berdiri. Nah, lihat berdiri. Jadi kan, ini adalah salah satu perbandingan bagi ular king cobra dewasa dan juga king cobra bayi. Oke, kita masukin lagi karena mungkin di sini saya hanya sekedar menginformasikan. Bahwasanya ular king cobra baru saja shedding dia udah bisa memangsa ya, nggak nunggu, tanpa nunggu-nunggu dulu dia kering. Kalau misalnya ada makanan ataupun ya mangsa si king cobra pasti dimakan, karena saya dapat informasi bahwa ular yang baru shedding kalau dikasih makan agak susah, ternyata enggak ya. Jadi itu yang mungkin bisa terjadi karena faktor apa atau sebab apa teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat untuk informasi yang saya lakukan untuk di pagi hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe channelnya Rudy Cobra Official, jangan lupa untuk subscribe. Yuk, dadah.